Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jambile. Oke guys, kali ini Jambile ke kota Krian guys, yang mana belikan sepeda putra aku guys, karena sepeda dulunya itu udah rusak, udah patah jadi dua. Jadi ini minta yang baru, putra aku yang kedua guys. Jadi seperti apa guys, sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe guys, karena apa, karena subscribe bisa gratis. Oke. Ini sore mas. Aja tak kali ada. Oh, ini sore mana mas? Ini kita tak kali ada. Si ukuran sama ini lagi. Oh, si ini sore mas, ini sore mas. 950. Jadi mele, dan mele mas. Ini sama mas yo. Ya sama. Ini adalah tempatnya sepeda guys. Banyak sekali. Ya guys ya. Jadi sangat banyak sekali guys. Bukan hanya untuk sepeda anak remaja, orang dewasa, bahkan juga anak-anak juga banyak. Dua ya. Anu warnane pen iku warnane. Tak delok iki. Sampe delok warnane, Mas. Kali pundi Mas warnane? Oh, kali ini iki. Ini kok mboten biru ta? Hanya iki biru. Oh, iki biru iku mboten nggih. Kawau hitam. Saiki. Ya sembarang ya sih ini mas. Pilih ini kok wong. Cilik-cilik pada ini. Nah, warna caper ya, 900. Berarti sangat kirang ya? 64. Ya apa mas? Ini ya? Banyak sekali guys, bahkan juga sepeda untuk balita itu juga ada guys. Banyak sekali guys, ini pun juga sepeda gunung. Untuk balita yang masih berumur 1 tahun juga ada banyak sekali. Jadi minta yang ini guys, dan sementara ini lagi dibenahi guys karena sepeda baru jadi diservis. Karena putraku menginginkan yang ini guys, dia malu-malu. Banyak sekali berbagai macam corak sepeda guys. Ini. Terima kasih. Oke,
ini pun di daerah Krian, guys. Kota Krian dengan berbagai merek toko Polygon. Depannya itu Puskesmas, guys. Puskesmas Krian. Ini pun di pusat perbelanjaan sepeda, yang mana sepeda ini terkenal sangat murah, bahkan juga berkualitas, guys. Bahkan juga banyak sekali, guys, sepedanya, guys. Bahkan juga di luar itu banyak sekali. Berbagai macam pilihan. Bahkan juga perlengkapan sepeda pun juga ada, guys. Berbagai macam pelek atau mungkin juga ban semua lengkap lah di sini. Itu pun dengan harga yang tertentu, dengan harga yang sangatlah bersahabat. Dan ini pun sementara masih menunggu, guys, karena sepedanya dibenahi, di servis otomatis, nggak layak untuk dipakai, jadi di servis sama ahlinya, guys, mekaniknya toko sini. Setelah selesai mungkin yo udah siap untuk layak dipakai. Mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit, mungkin juga 30 menit lah, guys. Otomatis kalau sepeda baru, guys, itu pun belum bisa berjalan layaknya seperti sepeda yang lain. Tetap di servis dulu. Sedang menunggu sepeda barunya, itu pun kelihatan sangatlah suka sekali, guys, di sana, guys, yang sedang menunggu sepedanya itu mungkin sangat gembira hatinya. Mantap, guys. Karena lagi menunggu sepedanya, guys, yang di servis sama mekanik ahlinya, jadi menunggu, guys, beberapa menit lah, mungkin bisa dikatakan 20 menit ini juga 30 menit, jadi sabar menunggu lah, karena sepeda itu belum layak untuk dipakai, seperti itu, guys.
hampir selesai, guys. Alhamdulillah. Jadi ini adalah layak untuk dipakai. Seperti ini, guys. Sepeda siap untuk dibawa pulang, guys. Sudah saya ikat sedemikian rupa, guys, sama sepeda tuh, guys. Antara tali ini kata juga dengan tali ini, guys. Jadi ini kemungkinan nggak akan goyang, guys. Bahkan untuk perjalanan pun cukup lancar lah, seperti itu. Oke, guys, seperti itulah. Belikan sepeda baru putra aku, guys, yaitu di kota Krian depan Puskesmas. Oke, semoga menghibur bahkan juga bermanfaat. Saya Nabila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.